Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Indonesia sehat, ekonomi kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa webinar Zoom yang kami cinta sayangi. Terlebih-lebih kepada Ustadz Ruji dan juga semua panitia yang telah menggagas acara yang sangat luar biasa ini. Kita selaku masyarakat, selaku rakyat Indonesia, hendaklah dalam kondisi yang sulit semacam ini, dalam ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, hendaklah apa yang pernah dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa kita, Sang Proklamator kita, di mana kekuatan daripada bangsa kita selain Pancasila, intisarinya yaitu gotong royong. Di saat kondisi sulit semacam ini, diperlukan sekali jiwa dan nilai-nilai gotong royong sesama anak bangsa. Alhamdulillah, di tahun 2014 kita diberikan seorang presiden. Meskipun katanya wong deso, tetapi pola pikirnya internasional dan jiwanya berpikir demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Dalam kondisi pandemi COVID yang berkepanjangan semacam ini, apabila kita tidak memiliki pemimpin yang tenang, yang berpikir untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat Indonesia, maka bangsa yang besar ini dengan 260 juta lebih penduduk pasti akan kolak. Bapak kita Presiden Jokowi benar-benar dalam kondisi sulit COVID-19 yang berkepanjangan ini berpikir untuk keselamatan rakyat Indonesia. Karena keselamatan jiwa itu merupakan hukum tertinggi. Sehingga pembangunan yang ada, yang dikencarkan oleh Bapak kita Presiden Jokowi mulai periode yang pertama dan dilanjutkan pada periode yang kedua ini, harus banyak dihentikan, dialihkan untuk vaksinasi. Bahkan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, biaya untuk vaksin ini apabila dibikin tol itu bisa dari Jawa sampai ke Papua. Coba bayangkan, luar biasa. Mohon maaf yang lainnya dimatikan mic-nya agar tidak krodit. Biaya untuk vaksinasi ini bukan hanya miliaran, bukan hanya triliun, tetapi mencapai 1000, sekian triliun.
Dan alhamdulillah, banyak di antara negara-negara pada sibuk mencari daripada vaksin ini. Pemerintahan Presiden Jokowi jauh-jauh hari sudah melakukan langkah-langkah preventif dengan memesan beberapa vaksin, baik itu Sinovac maupun merek-merek yang lainnya. Karena rakyat kita Indonesia ini tidak seperti Yaman atau di daerah-daerah Timur Tengah yang jumlahnya ada yang hanya 1 juta, ada yang hanya 3 juta. Indonesia ini 260 juta lebih. Dan vaksin tidak cukup sekali. Alhamdulillah, hal ini dipikirkan sangat luar biasa oleh Bapak kita, Presiden Jokowi. Dengan memesan bukan hanya pada satu negara, bukan hanya satu merek, tetapi pada beberapa negara dan beberapa merek yang ada. Nah, di sini kita punya presiden yang mana benar-benar berpikir di dalam kondisi yang sangat sulit semacam ini, masih sangat berpikir untuk keselamatan rakyat Indonesia. Sebaliknya, kita sebagai rakyat yang telah dipikirkan oleh pemimpinnya, yang telah dipikirkan oleh presidennya, hendaklah kita sambut upaya maksimal daripada pemerintahan Presiden Jokowi ini dengan turut berjibaku mensukseskan daripada vaksinasi ini, yaitu menguatkan imun tubuh kita. Seperti yang Gus tadi sampaikan, COVID ini jangan disepelekan dan juga jangan terlalu takut berlebihan sehingga bikin drop imun tubuh kita. Itu adalah nilai-nilai psikologis. Tetapi manusia ini terdiri dari 3 unsur penting. Unsur jasmani atau unsur daging. Dan kedua yaitu unsur nafsani, unsur perasaan. Rasa takut, berani, rasa sedih, rasa bahagia. Itu nafsani, unsur-unsur psikologis. Dan yang ketiga yaitu unsur-unsur rohaniah. Unsur-unsur daripada nafsani ataupun psikologis ini tidak luput daripada 2 komponen yang ada pada manusia, yaitu jismon ataupun ragawi kita dan juga nilai-nilai ruhaniah ataupun nilai-nilai batiniah kita. Apabila kita selama ini berterima kasih, bagaimana cara terima kasihnya? Janganlah kita ini nunggu disuruh oleh pemerintah, apalagi dipaksa. Badan atau tubuh ini milik kita sendiri. Kalau kita kena COVID, sesak napas, naudzubillah sampai meninggal, ataupun seandainya sudah terkena akut dan sembuh, itu separuh pernapasan kita sudah rusak. Yang repot itu bukan pemerintah, bukan Presiden Jokowi, tetapi diri kita sendiri. Maka dari itu, ayo sama-sama. Kalau di dalam hadis disebutkan malam yaskurin naslam yaskurillah. Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Anggaran bukan hanya 1-2 triliun, tapi biliun, ribuan triliun, 1,7 ribu triliun yang sudah saat ini dihabiskan membeli vaksin untuk rakyat Indonesia. Kepada teman-teman seperti Ustadz Ruji dan juga teman-temannya, para aktivis yang ada ini, hendaklah kita gotong royong bahu-membahu memberikan informasi yang baik, informasi yang betul.
dan juga bagaimana bisa menjawab berita-berita hoax yang ada di media ini tentang vaksin dan lain sebagainya, agar tidak ada ketakutan ataupun keraguan rakyat Indonesia. Sebab kepercayaan ataupun keyakinan itu separuh daripada obat. Tapi kalau tidak percaya karena otaknya ini sudah tervirusi oleh hoax yang ada, maka vaksin tidak bisa menjadikan kekuatan imunitas. Dan apabila rakyat ini termakan oleh isu-isu hoax yang ada, seperti yang ada di Madura, baru terjangkit begitu banyak masyarakatnya, baru percaya. Padahal lebih baik menjaga daripada mengobati. Apabila rakyat Indonesia tidak mau divaksin, termakan isu-isu hoax yang ada, dan banyak yang masuk ke rumah sakit, sementara rumah sakit ini sekarang pada penuh, termasuk rumah sakit atlet yang begitu besar, 81% sudah terisi. OTG sekarang tidak boleh masuk, hanya orang yang terpapar dengan sakit parah. Nah ini kalau terjadi di tempat-tempat yang lainnya, sementara dokter terbatas, dan apabila tidak diobati, menular kepada yang lainnya. Dan apabila ini tidak kita dukung semuanya, hancur dan lumpuhlah perekonomian di Indonesia ini. Dengan kita menyambut vaksin, mengkampanyekan vaksin, insya Allah, ya, meskipun ini bukan berbentuk obat yang 100%, tetapi menguatkan imunitas kita. Sehingga dengan menjaga 5M, kita bisa bekerja dan meneruskan perekonomian yang ada. Mari sama-sama kita sambut niat baik, upaya baik daripada pemerintahan Presiden Jokowi yang benar-benar memikirkan rakyatnya dengan vaksin ini. Hendaklah sama-sama kita dukung, kita berikan suatu bentuk motivasi kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat kita. Apabila di antara kalian yang hadir di webinar ini ada sebagai pengkhutbah ataupun penceramah, berikanlah pencerahan yang benar tentang vaksin ini. Jangan sampai disebarkan berita-berita hoax yang kebenarannya tidak pasti. Negara ini sudah ada yang mengatur, serahkan kepada pemerintah ataupun ulil amri minkum. Apabila kita ragu, apabila kita bimbang, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, apabila kalian tidak tahu, ada di situ tentang informasi yang valid tentang COVID-19 ini. Jangan kita asal baca berita lalu mempercayainya dan disampaikan kepada yang lainnya, sehingga menjadikan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada vaksin ini. Maka ribuan triliun dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sia-sia. Dan masyarakat kita apabila banyak yang terpapar COVID, tidak bisa bekerja. Anggaran negara dikeluarkan terus, bukan untuk perekonomian, tapi untuk pengobatan. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, ayo sama-sama bahu-membahu dan gotong-royong kita bangkit daripada keterpurukan di pandemi COVID-19 ini dengan berikhtiar dengan vaksin yang ada. Pikiran ataupun jiwa yang sehat itu terdapat pada fisik yang sehat. Bagaimana kita akan bicara ekonomi apabila rakyat Indonesia banyak yang terpapar daripada COVID ini? Apabila wilayah atau daerah ini dikatakan zona merah, maka untuk pencegahan daripada penularannya, yaitu mengadakan lockdown lokal. Kalau sudah lockdown lokal, mana bisa bekerja? Kalau sudah tidak bekerja, akhirnya mau tidak mau, pemerintah sebagai
penanggung jawab daripada rakyat Indonesia ini mengeluarkan anggaran. Sementara anggaran sudah banyak yang dikeluarkan untuk pencegahan, pengobatan tentang COVID-19 ini. Maka, dengan kita mengkampanyekan vaksin yang ada, memberikan pemberitaan yang benar tentang vaksin serta motivasinya, maka upaya ataupun ikhtiar maksimal daripada pemerintahan Presiden Jokowi ini dapat berjalan dengan baik. Setidaknya, orang apabila sudah divaksin, itu memiliki dua kemenangan. Secara fisik, imunitas tubuhnya ini memiliki multivitamin. Dan yang kedua, psikologisnya ini kuat. Asal jangan terlalu sembrono, tetap pegang prinsip ataupun protokol kesehatan yang 5M ini. Maka hal itu dengan badan yang sehat, maka akhirnya menjadi kuat. Dengan badan sehat dan kuat, maka bisa bekerja. Tetapi kalau badan sakit, jangankan kerjaan, bernapas aja ngok-ngokan kan, gimana kerjanya? Kalau satu desa, bagaimana kalau satu Lampung? Kalau satu Lampung, ya kalau satu Sumatera bagaimana? Apa gak lumpuh kan gitu? Maka di sini, ayo, kita sambut langkah yang luar biasa dari Presiden Jokowi ini, di mana belum tentu negara-negara yang lain mendapatkan vaksin yang begitu besar seperti yang telah diupayakan oleh Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia ini. Terima kasih.